softbot apa, di mana, siapa yang jual. Tapi kalau saya perlu softbot, saya ketik di handphone saya atau saya tanya sama Pak Google, softbot di Jakarta atau cari softbot. Nanti Mbak Google akan berikan saya referensi siapa-siapa yang bisa menyediakan. Kita punya website tidak terbaca ramah oleh mesin pencarian Google, berarti ini tantangan buat kita semua, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya produk yang bagus, punya bisnis yang bagus, tapi kalau kemudian tidak bisa diakses oleh dampak bisnisnya dari offline ke online, transaksi yang terjadi dari offline ke online, sehingga apa? Sehingga terpaksa dikenalkan oleh juga online. Lapak mereka boleh ke tetangga, tetapi saat ini hampir semua mereka punya lapak online. Mereka punya yang namanya, karena website-nya sudah otomatis kami buatkan begitu Bapak Ibu menjadi member kita. Dan tentunya website itulah yang akan menjadi lapak online Bapak. Kirimkan email ke saya, apakah efektif atau tidak. Tentunya Bapak Ibu bisa punya alat itu. Ini menjadi efektif karena apa? Karena Bapak bisa mengevaluasi. Media lain mungkin sulit untuk ada alat ukur. Langsung masuk di engine pencarian produk di halaman satu. Mungkin saya sebagai pribadi kami akan langsung dapat hari ini. Terima kasih, karena itu juga akan perlu untuk meningkatkan produktivitas kami dan Pak Zainal. Yang pertama saya tekankan, tidak ada cara yang singkat untuk member bisa masuk live. Setiap bulan Google akan berikan laporan melalui Indonetwork. Ibu, di bulan pertama pengakses website Ibu dari jelek, itu nggak peduli. Kalaupun website-nya jelek, kontennya